Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulakan majlis kita pada hari malam ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tamanya pengerusi Surah Al-Hijrah Kota Waisan serta ketua pelaksana program dan keseluruhan ahli jawatan kuasa mengalu-alukan ya kehadiran pada malam ini Al-Fadil Ustaz Syarhan Syafi'i bagi mengisi Karnival Cinta Rasul yang dianjurkan oleh Isra ini, dan malam ini adalah malam yang kedua ya. Dan pada malam ini bersama-sama Ustaz kita akan mengupas dalam tajuk Nabi dalam sudut penjagaan kesihatan ya. Untuk itu, pemulaannya saya perkenalkan sedikit, di hadapan kita ini adalah seorang yang tak asing lagi bagi kita semua, selalu muncul di kaca televisyen ya, begitu aktif dalam menyampaikan ceramah, seminar dan bengkel, dan juga merupakan penasihat di Sinar Zamdurani ya, iaitu Ustaz Al-Fadil Ustaz Syarhan Syafi'i yang mana berkelulusan daripada Timur Tengah di Mesir, dan juga pernah menuntut bersama dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang terkenal sebagai mualis dalam ilmu perubatan ya, perubatan Islam. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya majlis menjemput yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله القائل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عالجيها بكتاب الله. سادة pengerusi majlis yang berbahagia, Tuan Imam 1, Imam 2 Masjid Al-Hijrah di Desa Warisan, dan tidak dilupakan ahli tuan kuasa bagi Surau Al-Hijrah, dan special saya tuju khusus untuk ahli jawatan kuasa pelaksana Minggu Sambutan Maulidur Rasul. Seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya dahulukan dengan lafaz salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat menghiasi hidup kita. Kerana pada malam ini kita dapat mewarnai hidup kita dengan majlis ilmu. Majlis ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah majlis yang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man kana fi talabil ilmi wa kana fi sabilillahi hatta yarji'i. Barang siapa yang hadir dalam majlis ilmu, sesungguhnya dia ke medan perang. Hatta yarji'i, sehinggalah dia balik nanti. Satu.
Yang kedua, Rasulullah kata sesungguhnya majlis ilmu itu adalah satu taman di antara taman-taman syurga. So, sekarang kita sudah berada di suasana taman-taman syurga. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang sentiasa hadir dalam majlis ilmu ini, malaikat sentiasa berdoa untuk dia, Allahummaghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, malaikat hadir bersama kita hari ini, duk catat rokit atik, duk catat amalan kita. Kita duduk dalam majlis ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu, sambil malaikat duk berdoa pada setiap batang tubuh malaikat yang jaga dia. Malaikat berdoa apa, tuan-tuan? Allahummaghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah manusia ni dan rahmatilah dia. Nak cerita, orang yang hadir dalam majlis ilmu ni adalah orang yang hebat. Sebab itulah saya tak mengerti erti penat dan lelah. Jadual saya, bukan saya sajalah, ustaz-ustaz, tambah-tambah ustaz-ustaz TV, musim Maulidur Rasul ni jadual mereka penuh, termasuk saya. Saya bermula dengan 4 hari lepas, saya tak balik rumah dah 9 hari. Isteri mesej pun lain macam. Abang Katna, ABGKTNE, Abang Katna dah mengidung tu, yalah lah tu. 4 hari lepas saya di Brunei. Lepas ke Brunei, balik ke KLIA 1 hari. Lepas tu ke Singapura. 2 hari lepas saya di Singapura, kemarin saya di Johor. Di Johor kemarin bersama Ustaz Aslim, ceramah bersama dia. Malam ni saya di Kota Warisan. Pukul 8 pagi esok saya kena ada Kota Baru. Lepas ni terus balik. Sakit dah pinggang. Jadi nak cerita, gerakan dakwah ini penting untuk kita. Apatah lagi apabila saya dengar surau ataupun masjid yang menganjurkan minggu Maulidur Rasul. Saya cukup cinta pada Rasulullah, dan tuan-tuan pun sama. Dan tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini, tajuk yang hebat, Tib Nabawi, perubatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab Tib Nabawi yang dikarang oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Kitab yang hebat. Dalam kitab tu ada menyentuh kepada kita, wa idza sumiyal insani yatakawwanu min amrayni. Apabila dinamakan manusia, manusia itu terdiri daripada dua unsur. Nak mula perubatan ni. Manusia, tubuh badan saya duk ceramah, duk bergerak, duk cakap ni jasmani saya. Dan manusia juga terdiri satu unsur yang lebih penting daripada jasmani, ialah rohani. Pergilah mengaji mana dalam dunia ni, manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani saya nak hak dia. Tak bagi hak dia, tak boleh nak ceramah malam ni. Apa dia? Makan, minum, pakai, kereta, rumah, tu semua keperluan jasmani. Pagi tadi kita makan nasi lemak, pagi tadi kita minum kopi O, pagi tadi kita minum Nescafe, makan karipap, makan roti canai, itu semua makanan bagi jasmani kita yang nak hak dia. Kalau kita tak bagi hak jasmani, tumbang jasmani kita, tumbanglah tubuh badan kita, tak boleh nak ceramah lah malam ni. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, bayangan kepada jasmani itu rohani, yang mana rohani pun ada makanan dia.
Rohani pun ada makanan dia. Apa dia makanan rohani? Mari masjid, majlis ilmu, semayang jumaah, baca Quran, zikir, senyum ke orang, sedekah. Itu semua makanan rohani. Penting makanan rohani ni. Tapi kita hari ni sayang, seribu kali sayang. Kita tengok anak-anak muda pada hari ni hanya menitik beratkan makanan jasmani. Isi perut saja, rohani kosong. Sebab tu makin lama makin ramai kena gangguan makhluk alam. Jiwa kosong. Saya pergi Singapura. Dua hari lepas saya di Singapura. Bila kita check in hotel, sementara nak tidur tu 5-6 kali ketuk pintu. Siapa ketuk pintu tuan-tuan? Tukang ubu. Ini mesti biasa pergi Singapura. Mari hok Siam, mari hok Filipin, mari hok Uzbekistan. Saya belum masuk Singapura, sentiasa terkena hotel aku ni. Kata Tuhan nak uji aku kau. Ketuk mula-mula saya buka, tuan-tuan. Saya buka pintu, dia buka tuala. Saya pun tutup mata. Negara maju, pencakar langit, hebat pembangunannya. Tetapi pembangunan insan fail. Inilah yang berlaku kepada kaum Nabi Ad dan Nabi Samud. Maju mereka pada ketika itu, tetapi rohaninya mundur. Akhirnya Tuhan balik bumi. Takut-takut balik bumi Singapura dekat dengan Malaysia. Takut dengan Malaysia pun terbalik. Jadi nak cerita makanan rohani itu penting. Ini saya cerita ni isi-isi yang terdapat dalam tip nampak. Dalam masa yang sama, jasmani ada penyakit dia pula. Apa dia penyakit jasmani? Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, seteruk, buah pinggang, bara ketumbuhan, residung, fibroid, tiroid, sakit urat, sakit kepala, sakit dan sebagainya. Itu sakit jasmani. Yang mana sakit jasmani ni kita tak heran. Hospital Sepang ada. Luka patah kecil manis, darah tinggi, pergi jumpa doktor, test, bagi ubat, balik minum, turun kecil manis, darah tinggi, kolesterol tinggi kita. Tak heran tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, penyakit rohani tu lagi penting dan lagi bahaya daripada penyakit jasmani. Apa dia penyakit jasmani? Penyakit rohani apa dia? Penyakit rohani tak nak taat kepada Allah, suka melanggar perintah Allah, tak nak mari semayang jemaah, cakap lawan ibu bapa, anak-anak kita suka usik adik-adik dia. Tu penyakit tak ada ubat hospital. Mari majlis ilmu pula mengantuk. Dah kena ingat orang yang mengantuk dalam majlis ilmu saya ceramah, ni ingat dah, orang ni ada saka. Ada saka. Kita akan cek lepas ni. So AJK masjid tengok orang mana tidur, tangkap letak depan. Kita nak scan by, scan by cash. InsyaAllah. Jadi Tuhan sebut dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya aku turunkan ayat-ayat Quran tu ada ayat-ayat penyembuh dan merupakan rahmat bagi orang mukmin. Tidak kau sembuh penyakit tu satu rahmat. Tapi kita tak tahulah ke mana nak guna Al-Quran sebagai ubat. Berapa ramai kita jumpa rebuh Al-Quran, rebuh Al-Quran. Kita pergi buka tudung periuk, ingat ke ada gulai apa? Tengok Al-Quran duduk dalam air rebuh, tanya pasal apa mocik rebuh Quran. Dia baca ayat wa nunazzilu minal Quran, tidakkah Tuhan turun Quran itu sebagai ubat, so aku minum air dia.
Quran diturunkan tuan-tuan bukan untuk kita minum airnya. Quran diturunkan untuk kita membaca dan mengamalkan isi-isi yang ada dalam dia. Apa hukum kita minum air Al-Quran? Haram. Ijma' ulama' kata kita boleh minum air Al-Quran sekiranya kita jampi tiup dalam air. Boleh, tak ada masalah. Berapa lama kita di masyarakat Malaysia ni tenggelam, tak tahu Al-Quran tu sebagai ubat. Yang tahu memang dia tahulah. Sejak akhir-akhir ni, tahun 2005 ke atas ni, selepas kita duk dakwah dalam radio lah, surat khabar lah, TV9, tanyalah Ustaz lah, TV3 apa semua, barulah buka mata semua. Rupa-rupanya Al-Quran ni ubat. Ubat apa Al-Quran ni? Ulama' kata Al-Quran ni ubat bagi ruh dan jasad sekaligus, jasmani dan rohani. Saya nak tanya geng masjid hijrah ni, surau hijrah ni, sakit apa paling ramai? Nak bagi ubat ni? Nak bagi ayat ni? Ha, lagi? Kalau tentu sakit paling ramai, saya tengok tuan-tuan sakit lutut, tengok duduk macam-macam tu. Perempuan pun sama, duduk macam-macam sakit lutut, memang betul. Betul tak? Rupa-rupanya jin dan iblis ni dia ada satu battalion askar dia yang pegang lutut orang suka datang masjid. Umur 30-40 mari masjid sakit lutut. Cuba tengok orang pergi karaoke. Cuba tengok orang pergi kelab malam, 70 duduk dancing lagi tak sakit lutut pun. Tak ada masa iblis nak pegang lutut dia. Dia geng aku dah, kata iblis. Dan pada malam ni saya akan bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, di mana saya ceramah pun saya bawa cerita ni. Saya tak nak bagi tuan-tuan ayat darah tinggi ayat ni, kencing manis ayat ni, migraine ayat ni, kolesterol tinggi ayat ni, TB ayat ni. Tahu sakit TB? Ha? Tahu tak? Batuk? Bukan batuk, takut bini. Saya nak bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini satu ayat yang mana untuk penyakit fizikal. Saya tak sebut kencing manis, darah tinggi, gout jantung. Baca ayat ni kata ulama, siapa yang ada penyakit, dia akan muntah penyakit tu. Sembuhlah. Dan siapa yang tak ada penyakit lagi, baca ayat ni tuan-tuan akan menjadi antibiotik yang hebat. Ayat pendek, dah kita tak tahu. Malam ni saya nak tolong bagi tahu. Sebab kita membicarakan tentang tip nabawi pada malam ni. Ha? Siapa nak ayat ni, dia kena tahu jalan cerita. Baru tahulah dia ayat ni jadi ubat bagi dia. Nabi yang diuji dengan kesakitan, Nabi apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub ni tuan-tuan, seorang manusia yang dekat dengan Allah. Tuhan bagi rezeki dia melimpah ruah, dia boleh jadi jutawan pada masa tu. Iblis tengok Nabi Ayub ni pelik pada orang lain. Makin kaya, banyak harta, makin lama sembahyang. Makin lama, makin banyak harta, makin lama sujud pada Allah. Dan iblis jealous tuan-tuan, tengok Nabi Ayub duduk sujud sentiasa naik jumpa Allah. Iblis jumpa Allah, satu delegasi iblis naik jumpa Allah, minta dengan Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keizinan kepada aku untuk aku masuk dalam tubuh Nabi Ayub, nak buat sakit pada Nabi Ayub. Aku nak tengok Nabi Ayub ni sabar ke tak?" Tuhan kata, "No problem iblis. Kamu boleh masuk dalam Nabi Ayub. Tapi mu kena ingat, innahu min ibadinal mu'minin. Aku pasti Nabi Ayub tu hambaku yang tetap beriman kepadaku. Mujilah lagu mana pun." Apabila Allah Subhanahu wa taala bui lampu hijau ke dia, iblis dan kuncu-kuncunya bermesyuarat.
untuk memusnahkan Nabi Ayub. Lalulah Nabi Ayub sakit tuan-tuan 18 tahun. Daripada harta yang banyak habis musnah disebabkan iblis. Binatang ternakan yang ramai habis mati disebabkan iblis. Anak-anak yang ramai habis meninggal disebabkan iblis. Akhirnya Nabi Ayub tak kata apa, duk memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Akhirnya iblis menggunakan senjata yang akhir sekali tuan-tuan, masuk dalam tubuh Nabi Ayub buat penyakit. Tafsir Qurtubi cerita ni. Nak cerita hebatnya sakit Nabi Ayub ni tuan-tuan, ketika mana Nabi Ayub sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub ni dia sujud lama. Kebetulan pada ketika itu malaikat lalu kok depan, malaikat tengok keluar ulat kok celah-celah serban Nabi Ayub jatuh atas jadah. Sakit Nabi Ayub. Kita ada sakit keluar ulat, ada resdung buh lilin keluar ulat. Nabi Ayub ni keluar ulat jatuh atas serban dia, malaikat tengok terkejut. Ya Allah, sakit Nabi Ayub, kata malaikat. Nampak luar elok, rupa-rupanya dia barah dalam kepala. Maka malaikat kata apa tuan-tuan? Dengar jalan cerita ni. Tak faham jalan cerita tak jadi ubat. Nak tahu asbabun nuzul ayat tu apa dia? Ha? Malaikat tengok, aku nak tunggu Nabi Ayub selesai sembahyang, dia nak buat apa dengan ulat yang keluar atas jadah ni. Malaikat kata ulat ni akan mati nanti. Dia cekik Nabi Ayub. Bila malaikat tunggu Nabi Ayub selesai sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi Ayub tak berdoa, tak berzikir, tak buat apa-apa pun tuan-tuan. Nabi Ayub ambil ulat yang keluar atas jadah dia tu, sumbat masuk balik dalam kepala dan serban dia. Duk kutik ulat pun dalam kepala. Malaikat tengok. Malaikat kata, hei Ayub, penyakit mudah keluar tu. Pasal apa mu ambil gibuh dalam kepala balik? Nabi Ayub kata, eh malaikat, mu tahu dah ulat ni dia hidup subur dalam kepala aku. Andai kata hari ni malaikat ni mati kekeringan, kelaparan atas jadah ni tak ada makanan, disebabkan seekor ulat dia dakwa depan Allah, aku tak boleh masuk syurga. Nah, tengok jawapan Nabi Ayub. Malaikat pun hiling kepala. Siapa tuan-tuan? Kita tengok hari ni hok Nabi Ayub ajar 2-3 ribu tahun dulu dah jadi balik dah. Ubat ulat ni ubat yang paling mujarab untuk kencing manis baru. Betul tak? Orang kena potong kaki, potong paha, potong tangan buruk. Sekarang ni hospital tak jumpa ubat yang paling hebat kecuali ulat. Disebut dah lantik Nabawi. Ambil ulat lepas. Rupa-rupanya ulat ni dia makan isi-isi yang buruk, isi-isi yang boleh cambah, dia tinggal, boleh bercantum balik. Sambung balik cerita Nabi Ayub tadi. Malaikat kata, aku tak boleh tengok Nabi Ayub ni. Rupa-rupanya Nabi Ayub 18 tahun, sepatah pun dia tak pernah minta sembuh dengan Allah. Lalulah malaikat naik jumpa Allah. Satu rombongan malaikat naik jumpa Allah, mengadu pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku tengok hamba-Mu di langit dunia yang bernama Ayub. Ketika mana dia sujud menghadap-Mu, ya Allah, keluar ulat kok celah-celah serban dia, sembuhkanlah penyakit dia, ya Allah. Tuhan jawab kat malaikat, Mu sibuk pasal apa malaikat? Aku bukan uji-Mu. Ini alamu mala ta'lamun, aku tahu apa yang aku buat pada Nabi Ayub. Lalu Tuhan jawab, ginilah malaikat, kalau mu susah hati tentang penyakit Nabi Ayub ni, aku nak bagi tahu berita gembira. Mu balik ke langit dunia, suruh Nabi Ayub berdoa sepatah, aku guna kung fayakun, sembuh di saat tu juga penyakit Nabi Ayub. Malaikat seronok dengar tuan-tuan, jaminan daripada Allah supaya Nabi Ayub berdoa je. Doa ni saya nak bagi ni. Faham dah jalan cerita tadi? Haa.
Dalam tafsir Qutubi kata Jabil Bushra, melekat turun beramai-ramai, berduyung-duyung, berebut mu dulu aku kemudian. Siapa boleh beritahu Nabi Ayub yang awal berita gembira ni, duduk tempat Nabi Ayub, cerita pada Nabi Ayub, ya Nabi Ayub, aku dah naik jumpa Allah, Tuhan janji nak sembuh penyakitmu dengan syaratmu berdoa. Lalu malaikat pun angkat tangan berdoa. Nabi Ayub angkat tangan berdoa. Wa Ayyuba idznada rabbahu. Nabi Ayub angkat tangan berdoa pada Tuhan dia. Nabi Ayub kata apa? Malaikat desak Nabi Ayub berdoa. Nabi Ayub tak nak berdoa. Akhir sekali Nabi Ayub berdoa juga. Dia kata apa? Wa Ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadhur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ditimpa penyakit. Allah, malaikat kata tu bukan minta Ayub tu mu mengadu. Aku bukan suruh mu mengadu, aku suruh mu minta sembuh. Tapi ada tiga patah lagi. Malaikat dengan harapan Nabi Ayub kata, Allahumma shfini, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. Tapi Nabi Ayub kata apa tuan-tuan? Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah ya Allah yang maha merahmatiku dan mengasihaniku. Habis doa dia, tak minta juga sakit Ayub. Malaikat pening. Nabi malaikat suruh minta direct, Nabi Ayub tak pergi minta. Rupa-rupanya dalam wa anta arhamur rahimin itu Nabi Ayub dah minta. Dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya lah, pakai semak nak mari ceramah. Baju boh dalam. Saya jarang pakai kain pelikat, pakai jubah. Sebab saya ke mana pun orang sekat saya, orang isteria, orang kerasukan. Kalau saya pakai kain pelikat cukup bahaya. Nampak dah pasal apa? Dia jadi donat sekali lagi. Tarik habis. Anak murid saya pernah kena. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ni tuan-tuan, dia minta dengan cara lain. Macam saya nak mari ceramah pakai songkok semak, anak saya nak pergi mengaji Quran, saya pakai stoking, dia pakai kasut. Dia kata apa kat saya? Ayah, semak ayah hari ni. Malam ni dia pasal malam kat kelas dia tu. Semak ayah hari ni, pakai songkok macam wakil rakyat. Anak kita nak apa tuan-tuan? Nak duit. Ni budak cerdik. Betul tak? Nabi Ayub pun cara dia minta, dia puji Allah. Tapi kalau anak jenis tak cerdik, ayah nak duit 50 sen, ayah nak duit 50 lagi, ayah tak puji. Betul tak? Tapi dia puji ayah, dia gosok atas belakang ayah. Akhirnya kita lembut hati bagi ke anak aku ni nak makan kat pasar malam. Cara dia minta mengapa memuji itu Allah bagi kesembuhan pada Nabi Ayub. Fakasyafna ma bihi min dur. Akhirnya dengan doa tadi tuan-tuan, penyakit Nabi Ayub hilang. Sembuh balik penyakit Nabi Ayub. Dan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, nak sembuh penyakit ini, mu hentak kakimu ke bumi. Lalu akan keluar air. Dengan air itulah kamu buat mandi dan buat minum. Itu asas bagi air jampi kita pada hari ini. Nak cerita perubatan Islam ni. Kalau orang tanya mulut jampi air, mana minta dengan air, tak minta dengan Allah. Ni nas dalam Quran. Nabi Ayub sakit, suruh tu hentak kaki ke bumi, keluar air. Air itu buat mandi dan buat minum. Ni air ni ubat yang paling hebat untuk kita. Nak ada ayat tadi? Saya tengok makcik-makcik belakang saya ceramah dah pegang pen kertas. Memang betul tuan-tuan. Bila saya ceramah dalam TV, penonton dah tahu saya nak bagi apa. Aduk main basuh, tendang mesin basuh, terbalik habis air, cari pen. Nak cerita pada tuan-tuan, ayat ni ayat yang hebat. Boleh ikut saya baca tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan letak kat dada.
Saya nak pasang niat hok mana ada penyakit. Penyakit anda, anda lebih tahu niat penyakit apa. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya hambaku yang bernama Ayyub telah berdoa kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, maka Engkaulah ya Allah yang maha mengasihaniku dan merahmatiku. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ayat saya ambil dengan Tok Guru saya Wahid balik kat Mesir dulu. Dengan nama Allah saya terima, kata InsyaAllah. Jadi ubat tuan-tuan. Hebatnya Al-Quran ni. Untuk penyakit apa tadi? Jasmani. Ustaz, saya darah tinggi kecil manis. Hayat mana? Tak payah tanyalah. Jasmani lah tu. Ustaz, saya masuk yang boleh ilmu duk muak. Batuk, penyakit jasmani ke rohani? Jasmani. Gatak duk garu, jasmani ke rohani? Jasmani. Sakit lutut, jasmani ke rohani? Jasmani. Anak tak dengar cakap, jasmani ke rohani? Rohani. Anak kita malas pergi sekolah, malas sembahyang, jasmani ke rohani? Ha, pandai nilai itu boleh jadi tok bomoh dah ni. Dan saya nak cerita pula tuan-tuan untuk penyakit rohani. Ayat tadi saya bagi itu. Ayat yang paling pendek untuk penyakit jasmani ayat tadilah. Dalam surah apa? Kena tanya juga tu. Balik nak rujuk Quran. Kita ceramah perubatan Quran. Balik tengok dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya. Ayat 83. Nah, tanda terus. Balik buka. Tak rugi baca Quran. Ustaz, saya baca tak sembuh pun. Tak sembuh. Tak sembuh dia baca. Dia kata, oi, berubat dengan Quran ni. Terbaca tak sembuh dapat pahala. Betul tak? Dan saya nak cerita pula penyakit rohani. Penyakit rohani ni tuan-tuan, satu penyakit yang cukup rumit. Apa dia penyakit rohani? Was-was. Ada ni geng Masjid Hijrah ni was-was. Minta maaf banyaklah kena atas kepala dia. Nak suruh baik jadi orang baik, bukan nak suruh lari dah. Ambil air sembahyang setengah jam. Kalau dia masuk pecak selipar, tuk siapkan upala habis biar air masjid aku hari ni. Pernah jumpa saya ambil air sembahyang 7 jam. Betul kisah ni. Bukan seorang, ramai. Yang di sejam 2 jam, 3 jam saya tak ambil lah, 7 jam. Masuk tandas sembahyang subuh, nak ambil air sembahyang subuh, pukul 12 masuk, pukul 7 tubik dengan ketak-ketak sejuk.
7 jam ambil air sembahyang. Kalau pergi Mekah sampai Judah daripada KLIA. Dia baru tubik tandah. Tubik tandah pula nak angkat takbir pula dah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Tok Imam Waladhali, Allahu Akbar lagi. Tok Imam Assalamualaikum, Allahu Akbar. Baru boleh sembahyang. Bahaya waswah ni tuan-tuan. Dalam ibadat. Ada waswah dalam amalan. Baru ni seorang pakcik pergi mengandu di klinik saya. Suami dia umur 65, isteri umur 63. Pergi mengadu pada saya, usah saya ni, isteri saya was-was, makan tengah hari pukul 4 baru boleh makan. Saya kata, pasal apa saya kukup dengan makan was-was dia ni? Ustaz nak tahu dah dia beli ikan selayang sekilo untuk makan tengah hari. Dia basuh seko ikan 700 kali selawat. Suami dia mitik, Elio. Bila lah aku nak makan tengah hari, dia duduk basuh ikan lagi. Darah-darah dalam tulang ikan habis dia colek. Penyakit ni bahaya. Dia ingat. Dan ubat yang paling hebat untuk penyakit waswah ni apa dia? Yang jampi daripada Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mana Rasulullah kena sihir. Rasulullah pun kena sihir, tuan-tuan. Apatah lagi kita. Tiga qul tu lah. Qul huwallah, qul a'uz birabbil falaq, qul a'uz birabbinnas. Ayat ni hebat. Saat saya baca, makin kuat waswas. Banyak kali saya baca, beribu kali saya baca, makin kuat. Cuba makcik baca nak dengar. Qul, qul, qul. Dah ustaz suruh baca tiga qul. Tu pengalaman saya mengajar, saya bagi information yang jelas. Sebab tu sekolah ada kelas A, B, C. Dia tak sama ni. Pendengar ni, ada profesor. Saya bagi tahu sepatah, dia nampak dah jalan cerita tu. Betul tak? Sebab dia mengaji. Orang kampung. Saya akan ajar kita. Jadi saya nak cerita pada hari ini, penyakit rohani tadi berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempena Maulidur Rasul, kita cerita-cerita Rasulullah, mudah-mudahan hati kita dekat dengan Rasulullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang manusia yang bernama Ja'syum. Nama apa? Ja'syum. Nak letak nama anak pun kena tengok eh? Saya sentuhlah TV 9 bulan 1 lepas, tanyalah Ustaz, saya kata tolong jangan letak anak-anak kita nama-nama yang jin suka. Ingat tak? Pakak duk hentam saya dalam internet, dalam Facebook, Ustaz tahu mana-mana ada sebut dalam Quran hadis. Pengalaman kita tak ada dalam Quran hadis, saya akui. Nama-nama tertentulah. Ja'syum tadi pun jangan letak. Ja'syum ni tuan-tuan, dia umur dia dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi masjid. Kalau kita ni tiang, dua ni tiang, rumah Ja'syum pula ni jalan Rasulullah pergi masjid. Ja'syum ni dia ada sejenis penyakit yang dinamakan amradul qulub, penyakit hati. Hospital tak nak buatlah penyakit hati ni, bukan hepatitis B. Perangai dia tak elok. Dia tengok Rasulullah lalu kat rumah dia, dia ambil sampah, dia baling kat belakang Rasulullah. Rasulullah tak ada buat apa kat dia pun. Tiap-tiap hari Rasulullah kena baling kat belakang. Tiap-tiap hari lalu, tiap-tiap hari dia baling, kena atas kepala, kena kat dada. Rasulullah sapu-sapu jubah pergi masjid. Tak kata apa kat Ja'syum ni. Dia tengok Rasulullah tak marah, tuan-tuan. Rasulullah lalu ke bawah jendela dia, dia ambil tong sampah pula dah kepala Rasulullah. Rasulullah sapu-sapu jubah pergi masjid. Kalau kita, saya rasa ni dah, tu tak? Lalu dia tengok Rasulullah tak marah, tuan-tuan. Apabila dia tengok Rasulullah tak marah, dia gali lubang pula dah. Ja'syum ni penyakit hati, nak tengok orang ni sakit hati. Gali lubang dalam nak tengok Rasulullah jatuh, patah kaki, tak lagi masjid. Jatuh sungguh Rasulullah, tuan-tuan.
jatuh dalam lubang tadi, rukah naik pergi masjid. Dia kata, celaka Rasulullah, tak malu kat aku. Ha, penyakit hati ni. Lalulah berulanglah Rasulullah ke Umar Jaksyum tu, tengok Rasulullah tak marah. Akhir sekali tuan-tuan, dia ambil perut unta, dia letak atas belakang Rasulullah yang ada najis tu. Menilih air najis atas jubah, Rasulullah tak boleh pergi masjid. Balik rumah suruh Fatimah basuh baju dia, jubah dia. Fatimah masa basuh baju menangis. Tak risau esok. Ha, Aisyah menangis, ya abati, ma dhambuka ya abati. Fatimah kata, wahai ayahku, apa salahmu sampai orang buat begini padamu? Rasulullah jawab apa? Sesungguhnya manusia ni tak dapat hidayah Allah. Lalulah Rasulullah pergi masjid balik. Berminggu-minggu Rasulullah lalu, berhari-hari Rasulullah lalu ke rumah Jaksyum, tak ada apa yang jatuh atas belakang Jaksyum. Sampah pun tak ada baling, lubang pun tak ada jatuh. Lalu Rasulullah tanya, jiran-jiran di rumah Jaksyum perumahan itulah kalau kita. Wahai sahabat-sahabatku, kemana sahabat aku Jaksyum ni, dah lama barang tak terjun atas belakang aku. Jiran dia kata apa tuan-tuan? Ya Muhammad, mu tanya Jaksyum ni. Kami dah pulau sekian lama. Ya Muhammad, perangai yang cukup teruk. Dalam taman ni sebut nama Jaksyum, semua orang tak mau kawan. Perangai jahat. Rasulullah kata, oh sebab itulah aku duduk lalu, dia baling aku, dia gali lubang tu aku. Mu nak tahu tak ya Rasulullah, Jaksyum ni kami dah sekian lama pulau dia. Mu nak tahu tak ya Rasulullah, Jaksyum ni anak isteri dia dah lama lari daripada dia. Makin tua makin menjadi. Dan bukan saja anak isteri dia lari daripada dia ya Rasulullah, jin dan iblis pun tak nak berkawan dengan Jaksyum ni. Ha. Teruk punya perangai, penyakit hati. Kalau jin dan iblis pun lari, memang teruk perangai dia. Lalulah tuan-tuan, dikhabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau mu nak berkawan dengan Jaksyum, mu pergi cepat melawat Jaksyum. Dia dah seminggu takik tak bangun, tak ada siapa bagi makan kat dia. Biar dia mati mampus, kami gembira dalam taman ni. Rasulullah pun naik, ketuk pintu. Assalamualaikum. 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 Jaksyum jawab apa tuan-tuan? Bukan waalaikumsalam. Jaksyum jawab, mu nak masuk, masuk Muhammad. Mu tak nak masuk, berambur balik. Dalam keadaan sakit seminggu. Lalu Rasulullah buka pintu, krik. Dia tengok Jaksyum tidur mengiring ke dia. Jaksyum tengok Rasulullah tidur berkepala ke lain. Apa salah Rasulullah? Manusia penyakit hati ni. Lalulah duduk kat Jaksyum. Rasulullah tanya Jaksyum, wahai Jaksyum, mu dah berapa minggu tak makan, berapa hari tak makan? Dia kata, Muhammad, aku dah seminggu tak makan. Duk minum air sejuk ni, dia kata. Mu tak payah peduli kat aku, biar aku mati. Orang penyakit hati ni. Akhirnya Muhammad tanya, tuan-tuan, wahai Jaksyum, mu nak makan apa? Jaksyum kata, aku teringin nak makan saridul Arabi, bubur Arab. Ha, dalam sakit pun diman lagi. Orang penyakit hati dia tak malu dah. Dengar jalan cerita ni, ada mutiara saya nak bagi tahu. Ha? Lalulah Rasulullah balik rumah, suruh Fatimah buat saridul Arabi. Fatimah tanya, wahai ayah, mu nak bagi ke siapa? Bagi ke Jaksyum. Kau buat uduh ke dia tadi. Lalu buat. Rasulullah tahu Jaksyum seminggu tak makan, tuan-tuan. Bubuh dalam bekas tambah, 7 orang makan lah kalau kita. Bawa pergi tempat Jaksyum. Letak je mangkuk tu kat Jaksyum, Jaksyum terus makan. Tak pelawa pun pada Rasulullah. Ini orang penyakit hati. So ada geng-geng kita lepas ni, lepas surah masuk kedai kopi, tengok kita paling kelain, adik-beradik Jaksyum lah orang ni. Lalulah Jaksyum makan. Tak habis lagi cerita dia ni. Jaksyum makan, seminggu tak makan. Boleh habis tuan-tuan, kok bekas tambah Rasulullah buat tu. Sedawa, oh, marah maki hamun Rasulullah pula. Ya Muhammad, bapa mau bawa sedikit. Ni orang penyakit hati ni.
Lalu ahli riwayat menyatakan bila Ja'syum ni makan kenyang, dia nak minum air, Rasulullah jampi dalam air dia sepatah. Dia minum air itu yang Rasulullah bagi itu, tuan-tuan. Rasulullah kata, tak apalah Ja'syum, aku nak pergi masjid, dah bunyi azan. Lalu Ja'syum buat apa, tuan-tuan? Ja'syum pegang betih Rasulullah, pegang kaki Rasulullah. Manusia yang baling Rasulullah dengan sampah, manusia yang galing lubang Rasulullah terjun, manusia yang letak perunta atas belakang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bangun nak pergi masjid, dia pegang kaki Rasulullah. Dia kata apa, tuan-tuan? Lasta insan ya Muhammad. Wahai Muhammad, mu bukan manusia. Terkejut Rasulullah. Qul man ana, kata Rasulullah. Kalau aku bukan manusia, siapa aku ni? Arnabkah aku? Kerbaukah aku? La, walakinnaka rasulullah. Akan tetapi engkaulah Muhammad rasul Allah. Allah, Nabi Muhammad kata, demu akui dah kerasulan aku, mu sebut la ilaha illallah. Masuk Islam mu Ja'syum. Lalu Ja'syum sebut la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam Ja'syum, tuan-tuan dan puan-puan, dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dengan air yang Rasulullah bagi tadi. Dengan ayat itulah kita boleh merawat anak-anak kita yang keras hati. Dengan ayat itulah kita boleh merawat suami kita yang sentiasa duduk kedai kopi, tak balik-balik, pergi sekejap tak apa. Dengan ayat inilah kita nak buat apa sahaja perangai yang tak elok yang berlaku pada manusia. Nak ada ayat tu? Ha, mesti nak. Betul tak? Ha. Saya baca ikut beramai-ramai, boleh? Nah, tapi sebelum tu, sebenarnya ayat tu ada dalam buku. Buku-buku saya banyak kat pasaran. Sempena Maulidur Rasul ni saya bagi harga special. Kurang banyak lah kalau beli dengan kedai buku. Satu buku yang bertajuk Nama-nama Mulia Bayi Islam Lelaki dan Perempuan Seindah Nama Semurni Peribadi. Doa dan zikir ibu mengandung agar anak lahir sihat, rupawan, soleh, solehah. Duduk dalam buku ni. 500 muka surat, ada 77 nama yang jangan kita letak, bahaya. Ha? Ada dalam ni. Nama-nama elok pun ada dalam ni. Ayat Nabi Ayub tadi pun ada dalam ni. Tak payah salin, ada dalam ni semua. Saya ada ceramah dalam TV, ada dalam ni semua. Dan ayat Rasulullah baca pada Ja'syum pun ada dalam ni. Ha? Kalau tuan-tuan beli kat supermarket, popular apa semua, harganya RM35. Tapi malam ni, saya jual RM25 sebab saya bawa sendiri. Tak rugi beli buku, tuan-tuan, kita dapat ilmu. Sementara kita tengok ayat-ayat, tak payah salin apa. Siapa nak boleh angkat tangan sekarang, saya bagi masa 3 minit. Kita ada staff kita tu kat luar, boleh angkat. Ayat yang Rasulullah baca pada Ja'syum. Yang duk baling sampah, yang duk jatuh lubang, kena ayat ni pegang kaki Rasulullah, masuk Islam Ja'syum. Okey, orang yang ada tengok muka surat 60. Sementara tu, tulis soalan yang nak tanya apa. Lepas ni kita nak sesi soal jawab. Orang perempuan belakang sana, nak tak nama anak cucu cukup bagus. Tak rugi kita beli buku, sampai bila tahan. Beli makanan, balik kat masjid lagi habis. Mari belah ni, Bih. Belah hujung ni tak ada orang. RM10 tu saya dekah kat tuan-tuan dan puan-puan. Beli roti canai, balik makan ramai-ramai. Kau surat 60, siapa dah ada buku. Kalau anak kita belengajar, kau kerja, kena posting Sabah, Sarawak, bagilah buku ni. Cukup penting. Anak kita baru nak kahwin, bagi hadiah buku ni. Seindah Nama Semurni Peribadi. Jangan bayar sini, bayar kat luar nanti. Tak ada duit, bayar cukup bulan. Mati kira halal. Jangan buat-buat mati sudah. Dan untuk pengetahuan, saya sedekahkan buku-buku saya ni, semua koleksi buku saya, pada perpustakaan pejabat masjid nanti. Ya, boleh rujuk sanalah. Tengok muka surat 60, ayat yang Rasulullah baca pada Ja'syum. Cukup hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Tak rugi. Ha? Siapa dengan buku pun dia buku, dia jahil lah dia. Sampai bila-bila. Ha? Saya bukan nak berniaga, nak bagi ilmu. Sebab ilmu banyak duduk dalam buku. Okey, tulis soalan. Kita si soal jawab dah pukul 9.
Dan saya akan bagi ijazah juga ayat Nabi Ayub tadi, ada dalam buku ni juga, muka surat 85. Tanda terus, mudah depan ni kita nak baca. Muka surat bukan 85, 75 tak silap saya. Okey, muka surat 75:1, untuk tulis dengan pen itu penyakit jasmani. Muka surat 60 rohani. Mudah. Yang tak beli buku, tengok orang sebelah. Ada lagi ke? Bas nak jalan dah ni, nak tinggal dah. Okey, ada lagi? Soalan boleh tulis. Dan orang biasa kalau jumpa saya tepi jalan apa semua, dia tegur, dapat dia buku biasa. Buku-buku saya akan bagilah. Tegur lepas ni tak dapat lah. Okay, nak baca dah. Ada lagi? Muka surat 60. Baca dengan penuh. Masa baca tu ingat kisah. Ayat ni lagu mana? Ha, dalam ni ada CD. Nasib baik tunjuk. Ni bukan CD Ombak Rindu ni. Ni CD saya ceramah di TV9. Berkenaan dengan nama. Eh? Tuan-tuan boleh tengok. Tak rugi. Dapat dua dalam satu. CD dapat, buku dapat. Eh? Orang perempuan penting buku ni, eh. Okey, boleh baca dah? Saya nak ijazah ayat ni biar bergema surau Al-Hijrah ni. Boleh dah? Okey. Ada lagi? Tolong angkat. Tak ada. Kat luar ada bagi dah, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Slow, tak lulus. Orang perempuan tak dengar pun suara. Tak boleh suara usap. Aurat. Aurat mengaji Quran tak apa. Eh? Majlis ilmu. Tak ada orang nak dah kat kita. Umur 50 lebih dah. Siapa nak kenal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Tangan letak kat dada. Kalau mana dapat buku, baru dapat buku 60. Biar bergemar, biar semangat. Mudah-mudahan jantung, hati, limpa kita dengar dalam dada. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Tujuh.
jasmani, patu rohani. Pula penyakit rohani muka surat 75 ayat Nabi Ayub tadi. Buka 75, ikut saya baca. Ni untuk penyakit jasmani. Tak tangan kat dada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Cuba sebut ha. Cuba sebut ha. Lain itu ha ha. Arhamu. Okey, semula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba. Idh nada Rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Okay, saya dengan nama Allah, tuan-tuan, ijazahkan ayat tu, insya-Allah balik amalkan dua ayat. Mewakili jasmani dan rohani. Fahamlah jasmani apa, rohani apa. Andai kata ada budak degil tak dengar cakap, nak masuk periksa, takut-takut, ambil air baca ayat ni. Fatihah ayat kursi jangan tinggal. Okey? Ingat tu? Ha, lepas ni pakai jadi tok bomo apa geng-geng surau hijrah. Saya izinkan, ha? Insya-Allah. Ada pertanyaan? Ambil kertas tulis. Dan kat luar sana, tuan-tuan tengok ada meja, ada buku tu. Ada buku-buku saya. Ni buku siri kedua, Perubatan Islam Menangkis Kejahatan Sihir. Nak cerita pasal sihir dalam buku ni. Yang tuan-tuan tengok Al-Kuliah, Muktah Paku, Jilat semua tu dalam buku ni. Santau. Ha? Yang tuan-tuan dengar budak nama Balkis di Jertih, Terengganu 2008. Hilang tiap-tiap hari. Sebab apa dia hilang? Dia nama Balkis. Selepas 2 minggu hilang pula di Ipoh. Nama Balkis juga. Bahaya nama Balkis, ya. Ha, so siapa yang nama Balkis tu tak payah ubahlah, panggil Kis ke. Ha, panggil B ke, ikutlah. Ha, ni buku ni berkenaan dengan Balkis dan buku ni berkenaan dengan indahnya perubatan Islam. Cara Rasulullah merawat orang, tip Nabawi pun semua duduk dalam ni. Dan buku ni duduk dalam ayat-ayat untuk menyembuhkan penyakit hospital, darah tinggi, kecil manis, jatuh, ubat, doa dan penyembuhan. Semua ada CD dalam ni, eh? Ada CD dan ada surah Yasin dalam buku ni, free. Okey, ada pertanyaan? Sila. Kita pukul 9 dah. Tulis, tanya. Ha, ada pen, tak ada pen nak tulis? Tulis kat kepiah, mari hantar kepiah depan. Ustaz, lagu mana kita nak tahu dalam tubuh kita ada jin ke tak ada? Ha, kena tahu. Masuk majlis ilmu saya ceramah ni, melangkah pintu masjid, biar clear kita ni ada jin ke tak ada dulu. Betul tak? Kita nak masuk buat apa? Tip Nabawi, aku ada gangguan, tak tahu. Betul tak? Yang pertama sekali, orang ada gangguan makhluk halus ni, tidur malam, sentiasa mimpi, takut. Mimpi apa? Jatuh tempat tinggi. Berada di kawasan kotor, kubur, dipatuk ular. Sonok kita orang nak pinang kita. Pinang apa? Umur 70, anak 6. Iblis nak pinang kita tu. Bangun tidur pada waktu pagi, tengok ada lebam-lebam pada tubuh. Bahaya. Perempuan ramai ni benda ni. Tapi lebam kat leher, tanya suami. Ada kesan cakar pada tubuh.
pergi hospital tak boleh diagnos penyakit apa, kita sakit. Ha, yalah tu. Sebab itulah di klinik saya di Subang Jaya, satu malam beribu orang. Ni bagi saya sikit ni, beribu orang campur dengan teman. Pak sakit dalam 500, teman pula seorang, dua orang satu kepala, penuh klinik. Beribu orang sehari, tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Ni ingat. Jadi ayat-ayat saya bagi tadi tu boleh menghapuskan segala penyakit-penyakit rohani dan jasmani. Okey, boleh tulis soalan sekarang sambil saya ceramah. 9 suku nak berhenti dah. Balik Kelantan pula. Boleh. Habis mic, orang lain nak dengar soalan anda. Tolong bangun seorang pungut soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Anwar bin Mahmud Zaid. Saya nak tanya Ustaz tentang kehilangan nama Balkis tadi tu yang di Ustaz sebutkan tadi tu. Jadi satu tanda tanya bagi saya lah. Jadi apakah yang menyebabkan dia boleh sekejap ada di sini, sekejap ada di sana? Okay. Yang tengok dalam paper cerita dia. Ikuti tak? Saya baca tapi saya tak faham Ustaz. Dia punya tu saya tanya-tanya lah macam mana boleh jadi begitu. Okey, bagus. Dia nak tahu. Dan memang saya terlibat secara langsung memulangkan Balkis daripada penculikan jin tanpa bayar satu sen pun. Sebab jin duit tak ada nilai bagi dia, macam daun kayu. Kita kembalikan dia dengan ayat Quran. Hari pertama saya pergi rumah dia, dia baru saja dijumpai. Selepas hilang selama 4 hari, mak ayah dia cari tak jumpa. Tiba-tiba hari saya pergi tu, dia duduk atas shilling rumah dia rupanya. Bayang shilling ni sejuk ke panas. Buat turun tu macam mayat dah. Sebab ada nafas, tak makan, tak minum, 4 hari duduk atas shilling. Ada dalam buku ni gambar shilling saya syuting yang dia sembunyikan. Lepas 4 hari hilang tu, janganlah tuan-tuan berlaku pada anak cucu kita. Saya akan bagi benteng diri depan ni, nak kan? Tapi pukul 9 lah. Tuan-tuan tak boring kan? Ha? Tak. Lepas tu tuan-tuan, saya pergi ke rumah dia bersama kru TV3, TV9 dah menggemparkan negara tadi. Hilang pula. Dia hilang 2 minit daripada rumah dia Gong Nangka di Jertih Terengganu. Dia 2 minit dia hilang, dia boleh duduk dalam gua di Bukit Keluang yang jaraknya belasan berpuluh kilometer dalam masa 2 minit. Jadi apa ini? Mungkin tuan-tuan pernah dengar juga dalam paper, dalam TV, rumah yang terbakar sendiri. Lasir terbakar. Baju sekolah anak terbakar. Apa ni? Ha. Kita kena ingat, bila berlaku lagu ni sebenarnya jin tu dia ada kekuatan. Jin lebih kuat pada manusia. Tuhan bagi ke dia. Tapi manusia boleh hebat pada mereka. Faham? Dengan ilmu yang ada pada manusia tu. Jadi yang berlaku pada keluarga dia ni sebenarnya antaranya sebab dia tu nama Balkis. Tak boleh ke usah nama Balkis? Kena ingat tuan-tuan, jamhurul ulama mengatakan puteri Balkis itu kacukan di antara jin dan manusia. Ha? Ini yang berlaku di Kedah 2 bulan lepas. Tengok tak muka depan. Seorang ibu yang mengandung anak kembar, sulung pula, tiba-tiba mimpi beranak tengah malam, anak yang dia kandung kembar 9 bulan tu hilang entah mana. Tengok tak? 2 bulan lepas, Metro telefon saya. Ustaz boleh huraikan tak? Apa berlaku ni? Sebelum tu dia minta doktor pakar hurai. Doktor pakar kata sebenarnya orang ni tak mengandung. Dia psycho. Tubuh dia gemuk, perut buncit, berlipat, dia kata dia mengandung. Padahal tak mengandung pun. Saya tahu dah cerita budak ni. Saya kata kat doktor tu, kamu bohongi apa yang kamu buat? Kamu dah buat buku merah pada orang ni. Tahu buku merah orang mengandung tahu, suami tak tahu benda ni. Buku merah yang 3 segi makanan tu. Anak bergerak berapa kali nadi, sebulan, sehari. Betul tak? Dia dah buat buku merah.
9 bulan duk tanda dia letak buku merah tu di kepala tidur dia, jin tu apabila dia mimpi beranak berbidan, jin tu ambil anak dia dengan buku-buku merah sekali. Nasib baiklah ada salinan kat hospital. So senyap. Itulah bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya benda ni berlaku kepada siapa yang mana pada waktu tidur dia, dia sentiasa mimpi bersama dengan makhluk yang dia tidak kenali. Tamam. Yang kedua, apabila masa tidur dia, dia sentiasa kena tindih. Ha, senyum geng lelaki. Bukan orang tindih, jin tindih. Tahu tak kena tindih? Kita boleh baca apa masa kena tindih tu? Fatihah baca, tak lari, ayat kursi baca, sangkut. Tiba-tiba boleh baca kulwallah. Kulwallah tu lah yang sebati dalam jiwa kita. Kat lain tu tak boleh lekat dalam jiwa kita. Kulwallah tu lah masa kita koma lah ICU, dia tolong kita, jiwa kita duk baca. Kat mana kita boleh baca lah mimpi tu. So banyakkanlah bacaan ayat suci Al-Quran Karim. Ingat. Dan untuk scan jin juga kita boleh tengok CD pengusir dan pembakar jin. Saya bawa banyak. Saya ceramah ubat perubatan, ubat-ubat banyak saya bawa. Siapa dengar CD merah ni tubuh dia akan bergegar. Ada jin tu. Dengar aja. Waktu guru saya baca ni. Siapa beli takut nak pasang confirm. Siapa beli saka ada dalam dia, dia bawa kereta ke tengah tepi depan. Jangan pasang atas kereta, buka atas rumah. Ya, buka aja dengar. Balik scan suami. Panggil mai duduk takusi jap dengan CD. Ha, dia tengok apa yang berlaku. Jangan kalau dia ketak kita terjungkut jendela lari. Ya, bahaya. Ha? Tentu ada tengok saya duduk ceramah buang susu, buang santau apa gitu gini semua tu. Ha, ubat-ubatan semua duduk dalam CD saya ni, makhluk halus, menangkis kejahatan makhluk halus. Siapa nak tengok saya bagi tahu. Dan ini juga dia sedut cerita dalam TV9, darah tinggi, kencing manis, jantung, ambil buah kelapa, helba, serai, buah delima, batu karang, semua ada dengan gambar-gambar dalam ni. Dalam CD hijau ni. Ha? Dan siapa yang sentiasa kena tindih mimpi takut, ada kasturi Zafra ni, sapu kat nadi dia masa nak tidur, biar bau harum. Suami suka, iblis tak suka. InsyaAllah. Ha? Benda ni ada kat luar nanti, kita akan tengok soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak saya sungguh degil Ustaz. Kadang-kadang mahu pergi sekolah, kadang-kadang tak nak pergi sekolah. Cakap ibu bapa langsung tidak didengarnya. Apakah ayat untuk melembutkan hati anak saya Ustaz? Bagus. Tuan-tuan, straight to the point lah. Rasulullah pernah jampi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Rasulullah jampi atas kepala anak dia. Rasulullah jampi atas kepala Ibnu Abdullah bin Abbas dengan satu doa. Umur 13 tahun Ibnu Abbas jadi qadi di Baghdad berkat doa ni. Nak ada doa tu? Ha, semua nak pukul 9.10 dah. Saya nak seorang budak depan, saya nak jampi atas kepala dia. Ha, yang tubuh sedap tu. Mari sini sekejap. Ha, pesan ni mari surau dah bagus. Ajar anak walaupun tak tahu apa. Nama apa dek? Idham. Okey. Saya nak ijazah doa ni. Ingat, saya nak semua orang letak tangan atas kepala dia. Tak payah pecah kepala. Letak atas dahi, bukan atas kepala, atas dahi. Macam ni. Ni anak kita ni. Ikut saya baca. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu untuk lelaki, untuk perempuan. Allahumma faqihha fid din wa'allimha ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepadanya ilmu agama dan anugerahkan kepadanya
ilmu ta'wil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, saya jazah doa tu, boleh masuk. Hebat. Ustaz Tadan salin cepat sangat baca. Kalau nak main menyalin, tak ada lah saya ceramah. Faham tak? Ada dalam buku ubat doa dan penyembuhan ni. Dalam ni juga ada CD yang dibaca doa tu, tuan-tuan ikut. Isteri kita ke, anak kita ke, siapa sekali ke nak minta air jampi dengan kita, nak masuk periksa ke, duduk dalam ni. Ayat tadi ingat buku kuning, ubat doa dan penyembuhan ni. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, agaknya bila lah pilihan raya? Lama dah tunggu-tunggu, tak tiba-tiba. Okey, pilihan raya maklumat terkini saya dapat. Saya bukan dupati mana-mana. Sebab kebetulan Maulidur Rasul, saya kena jemput ceramah di Kota Tinggi Johor bersama 10,000 orang. Kebetulan sebelah saya ambil albar. Maklumat yang kita dapat, kemungkinan besar parlimen akan dibubar pada 16 hari bulan 2. 30 penamaan calon, tengah bulan 3 cuti sekolah pilihan raya. Tengoklah, mungkin betul, mungkin salah. Dah ditanya, saya bagi tahulah. Mujur dia tanya, dapat juga maklumat awal, betul tak? Dan dikuatkan lagi dengan bukti rancangan saya da'i di TV3 hari Sabtu ditangguhkan. Episod akhir 30 hari bulan 4, 30 bulan 3 tu ditangguhkan sebab pilihan raya. Tu saya boleh kata tu. Faham tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, suami saya ni satu hal lah. Suka sangat merajuk. Sedangkan umurnya dah 65. Dah tua pun. Ayat mana nak hilangkannya Ustaz? Suami merajuk. Ada benda dia nak lah tu. Beli kereta ke apa ke kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah saya sering ternampak kelibat di dalam rumah dan kadang-kadang mengikuti saya ke masjid. Apakah makhluk ini Ustaz? Etromen ke? Ada sentiasa rumah kita nampak kelibat atas rumah. Ada tak? Ada. Kat flat, dekat KLIA ni banyak flat. Rumah flat. Malam-malam bunyi main guli atas. Bunyi orang alih kursi, kukreng-kukreng 3-4 pagi. Ada tak? Duk menumbuk, dum-dum-dum. Sesungguhnya rumah kita tu, tuan-tuan dan perempuan, ada penghuni yang tak bayar sewa. Siapa dia? Jin laknatullah. Sebab itulah Nabi kata, wala taj'alu buyutakumul maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Kita cakap tentang tip Nabawi. Rasulullah sebut belakanglah tip Nabawi ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, lagu mana pula ni rumah jadi kubur ni? Rasulullah kata, rumah yang mana tidak dibaca ayat suci Al-Quran dalam dia, maka kita tak naklah lagu tu. Betul tak? Jadi untuk mengelakkannya, kita sentiasa baca Quran atas rumah. Dan kita tampal surat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin ni, satu bilik tidur, satu ruang tamu, settle masalah. Anak kita degil boleh jadi baik, pada anak kita duk tampal gambar artis yang merapu pemain bola tu lebih baik. Tak, ayat ni. Satu ruang tamu, satu bilik tidur. InsyaAllah. Jin nak masuk rumah kita, break emergency. Masuk rumah jiran sebelah, tak mari surau malam ni. Dan ni ayat-ayat syifat dalam Quran. Ayat syifat dalam Quran, boleh tuan-tuan baca, tak payah cari surah mana, ayat berapa, ada dalam ni semua. Untuk anak degil tadi juga, kat luar sana ada kismis, tuan-tuan boleh tengok lah. Tuan-tuan boleh tengok. Dan begitu juga dengan jus kurma ni. Siapa lemah tubuh, badan, tak ada motivasi, anak kita malah belajar, gunalah jus kurma Nabi ni. Kita buat jus, ada kat luar sana. Begitu juga dengan kopi penawar. Yang ni ada masuk pasaran, kalau tuan-tuan tengok. Siapa nak, boleh jumpa Encik Arun kat luar nanti, dia akan terang
Ha, Pop inilah penaja program Da'i TV3 dan Khurafat TV9 ZG Gemilang ni. Ha, ada kat luar sana, tuan-tuan boleh tengok lah. Kita tengok soalan last, siapa nak tanya? Ada tak? Sila. Bangun. Last ni, nah. Saya flight saya pukul 10.20 ni, 9 suku tak boleh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Haji Zainal. Saya nak tanya tadi Ustaz ada cerita pasal was-was. Orang yang was-was ni macam masa beribadah ni betul ke badan dalam ni ada jin? Pasal baru ni 3 hari lepas lah saya ada dengar soalan tu daripada Radio Hakim. Tak silap Ustaz tu Badli yang Amani ke apa. Dia kata apa? Ini bukan secara masa perubatan baik tu, dia ada satu masa dia belajar berguru. Lepas tu anak murid dia, anak guru sendiri, dia masa wuduk tu dia was-was. Banyak orang dah habis sembahyang, dia masih wuduk lagi. Lepas tu bapaknya tahu, bapaknya terus tolak dalam kolah tu. Sejak hari tu dia tak was-was lagi. So dan, adakah kita nak tolak anak masuk dalam kolah? Jadi adakah dengan jin tu otomatik dia hilang? Satu lagi, Ustaz tu beritahu masa pengalaman dia di Mekah, ada seorang hamba Allah dari Indonesia juga lah, dia takbir banyak kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu sebelah tu orang Arab, orang Arab tu tampar. Sejak hari tu lagi dia tak was-was lagi. Ini cerita betul lah, jadi ya, betul. Bagus, soalan yang bagus. Adakah orang was-was ni ada jin dalam tubuh dia? Yes. Sebab tu lah Nabi sebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Itu satu soalan, satu jawapan. Dan kadang-kadang tabiat. Yang kata arak penampar tadi, tolok dalam koloh tadi, untuk hilangkan tabiat tu. Sebab dia duduk layan. Waswah ni rahsia dia satu je, jangan dilayan. Makin layan, makin jadi. Tak percaya, cuba amal masa sembahyang subuh je lagi. Ha, Iblis kata, kita ambil air sembahyang. Iblis kata tak rata tu, mu kena perata ni, tak kena air sini, kita pun duduk layan. Tak rata lagi ni, bawah tak kena ni, duduk layan lagi, letih kita. Tapi petua waswah yang hebat, amal tabiat ni. Waswah akan tak kena kita, terutama yang tak kena lagi. Apa dia? Kita ambil air sembahyang, Iblis kata, mu basuh sekejap tak rata tu. Kita kata, Iblis, tak apa aku nak buat tak rata hari ni. Mesti buat apa? Boleh kata celaka. Mesti masuk kuliah Ustaz Syarahan ni. Ambil pun menit takbir pula. Allah, Allah, Allah. Duk layan Allah Akbar. Iblis kata tak sah dah mu. Akad takbir lagu tu. Tak apa Iblis. Hari ni aku nak buat tak sah sekali. Bukan mu nilai. Tuhan nilai. Bye-bye. Iblis pun kata celaka orang ni. Aman sifat ni tuan-tuan. Bukan Iblis yang menilai kita, Tuhan yang menilai kita. Iblis ni innahu lakum aduwwun mubin. Iblis ni musuh kamu yang nyata. Faham tak? Ha. Okey. Tu ubat bagi was-was. Dan pesanan saya. Pesanan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta dua perkara. Boleh tak? Yang pertama, saya nak ayat yang saya ijazahkan tadi balik amal. Setiap kali lepas sembahyang sekali saja. Tak sih banyak sebab tahu tuan-tuan malah. Sekali saja. Wa ayyuba sekali, wa nunazzilu sekali. Tak tangan kat dada, wa ayyuba penyakit fizikal, wa nunazzilu penyakit spiritual. Boleh tak? Kalau tuan-tuan nak sihatlah, bukan boleh kat saya boleh pahala aje. Ha? Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak? Ha, so, imam call-call lah saya sentiasa. InsyaAllah, masjid Muhajirin ini, masjid apa dia? Al-Hijrah ini, saja nak tahu tidur ke tak, memang tak tidur lah. Masjid Al-Hijrah ini dekat di hati saya. Ha? Kita akan berkuliah sepanjang masa. Bulanan kau, kalau tak dan, 2 bulan sekali insyaAllah. Setuju tak? Bagus, kebaikan, sangat setuju. Ha?
Dan berita baik untuk kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, darah tinggi terutamanya. Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, serup, buah pinggang, barah ketumbuhan, resdom, fibroid, tiroid, gatal, sakit lutut, apa semua. Saya ada bawa ubat yang hebat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sejenis kayu dalam sampul surat ni. Kemana saya ceramah saya bawa. Biarlah orang nak kata apa pun. Sebab kayu ni banyak dengan izin Allah penyakit manusia sembuh. Nama dia kayu kemuning hitam. Ribu tahun dulu duduk dalam batu. Bukan kayu balok saya potong ni. Dia macam magnet, macam besi. Dia tak ada urat, berat lebih pada besi. Kita rendam dalam air 3 minit, dia akan jadi kuning. Kalau tak percaya tuan-tuan, minum satu gelas. Dua gelas. Kencing manis turun mendadak. Kolesterol tinggi mendadak. Darah tinggi turun mendadak. Dengan izin Allah. Rendam dalam air panas. Saya suruh rendam, bukan suruh telan. Mampus. Faham tak? Ada kat luar sana dalam jumlah yang terhad, habis kat Singapura banyak, siapa cepat dia akan dapat. Dengan izin Allah, tuan-tuan akan jadi ubat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Dan apa nama ni, begitu juga dengan kopi ZG tadi, boleh jumpa Encik Arun. Dan juga siapa sakit lutut, sakit apa semua, ada minyak zaitun ni ada kat luar sana. Dan kalau tuan-tuan rindu kat saya, boleh tengok saya di kaca TV, anggaplah kita pernah berguru di surau yang indah ini. Dan jangan lupa saya setiap Sabtu 6 hingga 7 petang, TV3 sampailah bulan 4. Dan satu rancangan yang tuan-tuan dan puan-puan, terutama orang puan-puan lah. Sebab peminat saya ni, minta maaf cakap, banyak geng-geng monopos. Sebab geng ni tengok Tanyalah Ustaz, dia tak ada kerja tu. Nak tidur malu, cucu. So dia buka TV 9. Saya dalam Tanyalah Ustaz 8, 9, 10 hari bulan 2. Dah confirm dah, yang bertajuk Menggilap Hati. Ha, tuan-tuan boleh tengok. Ha, jadi mudah-mudahan tuan-tuan sihat walafiat. Saya doa sentiasa. Saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ni. Ha? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nak berselawat dengan tuan-tuan dan puan-puan 2-3 patah. Boleh tak? Kita bangun beramai-ramai, kita selawat insyaAllah. Sempena Maulidur Rasul yang saya cerita tadi. Bangun semua dalam masa 3 minit. Ikut saya selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih tuan-tuan, kita sudah bagi makanan rohani kita
insyaallah kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.